Sejumlah fakta baru kasus wanita bercadar di Ciwidey buka celana di kebun teh Ranca Bali. Atas viralnya video tersebut, polisi turun tangan melakukan penyelidikan. Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, mengungkapkan, video itu viral sejak 3 Mei. Di dalam video, terdapat perbuatan tak senonoh yang dilakukan si perempuan, ironisnya, ada pihak lain yang merekam perbuatan tersebut, kemudian video itu viral. Kusworo mengaku, polisi sudah memeriksa dua orang yang merupakan warga Cianjur dan masih berstatus anak di bawah umur dan berperan menyebarkan pada tahap akhir, atau bukan penyebar pertama, polisi akan melakukan penyisiran dan peruntutan sampai dengan awal pelaku penyebar, menurutnya. Orang yang menyebarkan dan menyebarkan lagi video tersebut sudah didapat identitasnya dan diperiksa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!